Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Askia dengan NIM C020321014 dari Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan hasil praktikum dari mata kuliah Embedded System yang berjudul Conveyor 2 Tingkat. Sistem kerja pada conveyor ini adalah ketika tombol push button ditekan, maka conveyor akan aktif. Ketika sensor mendeteksi adanya buah, maka terjadilah counting. Ketika push button stop ditekan, maka conveyor akan berhenti. Dan ketika tombol push button start ditekan, maka conveyor akan berjalan kembali. Ketika sensor mendeteksi adanya buah, maka akan terjadilah counting. Setelah counting mencapai angka 5, maka conveyor atas akan stop dan conveyor bawah akan berjalan. Begitu seterusnya.